Ewan. Tapi dia nggak bisa cuy. Kalau misalkan mikrobe ke arah kanan, dari Ewan dia punya angle shoot ke arah Beta Air. Mau nggak mau Beta Air harus ngehajar Ewannya terlebih dahulu sebelum mereka fight dengan tim bawah ya? A7 yang ada di bawah mereka. Wah gila, posisi A7 emang gak kelihatan sama sekali. Iya itu gak kelihatan banget. Dan ada spray dulu di smoke lagi dari Microboy. Belum mendapatkan satupun player kali ini. Masih cukup bersabar. Sementara Luxy bakal nge-backstep. Satu orang bakal kelihatan kali ini. Dispray dan berhasil mendapatkan satu orang. Satu down. Satu orang lagi bakal kelihatan. Dispray lagi dari high ground. Kontrol Uzi yang begitu baik dari seorang Luxy. Tapi Bluezone juga sudah mulai menghipit kali ini. Jump shoot dari Luxy. Dari sebelah kanan. Free shoot menuju ke arah bagian dari A7 dan diratakan. Dipulangkan menuju ke arah lobby. Bisa maksimal banget sih game kali ini. Oh, Luxy sudah melihat ada double TOP. Dilempar bomnya dan kena langsung ke double TOP. Kenok dan tumbang kali ini, tapi belum sampai di end. Luxy harusnya nggak coba untuk berdiri sih. Federal akan tumbang bersama dengan tim Lux, menyisakan 6 tim lagi dan juga 14 individu yang masih live. Kita saksikan nampaknya Luxy masih bertahan di sana. Menjadi harapan terakhir, menjadi harapan terakhir untuk di Jetron. Dilemparkan kembali granat ke arah depan, benar saja akan coba dikokang granatnya namun digagal, di cancel maksud saya. Ya itu bahkan asap sudah lempar juga, jalur asap yang sangat-sangat tebal. Luxy kurang lebih tahu posisi di mana PW88 sedang melakukan revive. What a nice bomb dari Luxy. Langsung menembakkan satu dan kali ini Luxy bisa mengacak-acakkah PW88, bisa satu member lagi. Luxy spray down. Oh enggak, dia enggak mau spray down. Dia tahu posisi di mana, dia akan ngokang bom kembali. Kali ini Luxy ngokang bom again. Coba kalau tidak akan memakan korban tambahan. Ai, seorang diri ditimpuk bomnya dan dar! Hampir menumbangkan satu member lagi dan di spray down. Luxy one man show menumbangkan PW888. Enemies ahead. Rata. Dan Berry mendapatkan satu pemain.
Oh, Bigetron bakal kontes dengan tim RRQ pembalasan dendam. Spray down, Deadwire terjatuh, berhasil memenangkan satu kontes. Suksi harus tetap fokus, masih ada Ernie di bagian cekungan. Ada dua orang yang sudah mulai melakukan setup. Granat bakal dilempar langsung. Oh, lagi megang granat, terkena push dari dua sisi. Meledak sudah granatnya dan tidak memberikan kill sama sekali. Udah, what? Zuxi sebelum mati dia melempar 3 granat dan berhasil meratakan RRQ. What? Harus dipulangkan ke arah lobby. Kita lihat udah banyak banget tim-tim yang berlomba-lomba untuk bisa touchdown ke arah bagian playzone. Dan dari Bigetron pun Zuxi akan coba membuka jalan untuk rekan-rekan satu timnya bisa touchdown selamat masuk ke area bagian playzone. Ini dan pun tertumbangkan di posisi ke-11 dengan hanya membawa satu point elimination. Kita bakal dari tim BTR pun harus beradukan dengan tim RRQ yang sudah mengisi terlebih dahulu bagian high ground-nya. Ya, sebetulnya sementara itu di bagian lower ground-nya pun masih dijaga oleh Ryzen. Tapi yang dikapit kanan dan juga kiri dijepit posisi seorang Ryzen berhasil bisa dapatkan satu buah knockdown. Karena tim Bigetron tapi ada backup fire tentunya ada tim Bigetron dari dimana Zuxi terus melontarkan beberapa peluru panas masuk karena tim RRQ tapi Voldemort terknock out posisinya. Zuxi berhasil bisa memberikan satu demi satu knockout dan ini ada 1v1 situation antara RRQ dan juga Bigetron Red Alien. Oh tapi lempar bom dari kokangan juga tapi sama-sama melempar bom kayak ini bakal NZ. Ini Mort akan terkena bom kakak ini dan tidak masih selamat tapi Mort terpaksa masuk ke area open. One on one situation yang begitu ketat kan antara Mort dan juga seorang Zuxi kali ini. Sama-sama sama low tapi kali ini dari tim RRQ juga akan terus dihujani bom oleh tim BTR. Tapi lihat Eagle di sebelah akan coba menyambut fight antara kedua tim ini. Dan itu dia Zuxi meratakan tim RRQ dan langsung...